Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Koko Ayam. Kita lanjutkan tutorial kita. Langsung ke Evansheet ya. Langsung ke Evansheet, kita akan buat global variable. Frequency. Count ya. Sama dengan 0. Oke. Langsung kita ke baris pertama, system on start layout ya, maka frequency destroy, kita hancurkan dulu ya. Kita lanjutkan ke user media, kita pilih get media source ya. Oke. Kita buat sub event dan seperti biasa akan ditemani dengan musik-musik saja ya, teman-teman. Silakan teman-teman nanti lihat apa yang akan saya tulis akan muncul di sebelah kiri di sini. Jadi teman-teman bisa tahu. Oke ya, teman-teman. Thank you.
Oke teman-teman, kita coba ya. Coba kita play. Kita play, kita gerakkan. Oke, ke kiri, ke kanan, jump. Kita input mikrofon. Halo, 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 halo. Ada yang salah ya kayaknya, belum berpengaruh ya. Oke, kita tutup lagi. Cari dulu ya, kita lihat dulu ya teman-teman, salahnya di sini mungkin ya. Kita ganti kali ya. Oke, kali kita keluarkan ya. Bisa kita buat baru saja. LMS hack ya. Compare hack lebih besar atau sama dengan 10 ya. Oke, kita geser ke sini. Ini kita hapus. Oke, kita play lagi ya teman-teman. Play lagi, sudah benar, kanan kiri sudah benar, mikrofon, oke, halo, 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 ya dia ada efek, tapi peaknya nggak kelihatan ya teman-teman, kita perbaiki lagi ya, oke, perbaiki lagi, terlalu besar ya. Kita coba lagi, kita play. Oke, kita microphone set. Halo, halo. Oke ya teman-teman, sudah ada efek ya. Oke, selamat mencoba ya di rumah. Nanti kita akan lanjutkan lagi bermain-main dengan sound ini ya, di lain waktu ya. Tetap semangat dan salam developer. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Serta mengaktifkan ikon lonceng di sampingnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video pembelajaran berikutnya. Teman-teman juga bisa share video ini jika dirasa suka. Dengan begitu, teman-teman juga sudah turut membantu agar channel ini tetap eksis untuk terus berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.